tak laju Sabtu pekan lalu. Akli mengalami hentaman kaki kiper PSAP Agus Rahman tepat di perutnya saat mendapat umpan rebound dan menjebol gawang PSAP. Akibat hentaman keras itu, Akli tak bisa bergerak dan terkapar di lapangan. Bola yang masuk ke dalam gawang Rahman pun dianulir oleh hakim garis karena dianggap offside. Suasana panas pun terjadi jelang menit-menit akhir pertandingan Sabtu pekan lalu itu. Analisa dokter, Akil mengalami kebocoran usus karena benturan itu. Tim dokter Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh tidak mampu. Akli baru musim ini membela Persiraja. Pertandingan Sabtu awal Mei itu menghentikan langkahnya. Pemain muda itu pergi untuk selama-lamanya. Selamat jalan, Akli.